Saya Tsamara Amany. Hari ini saya ingin membuat pengumuman yang berkaitan dengan posisi saya sebagai pengurus dan kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Selama 5 tahun mengabdi di PSI sebagai Ketua DPP, per hari ini, 18 April 2022, saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader PSI. Keputusan ini saya ambil atas dasar pertimbangan pribadi. Saya merasa saya membutuhkan perjalanan baru di luar partai politik. Untuk saat ini, saya ingin fokus mengabdi untuk Indonesia melalui cara-cara lainnya. Salah satunya, dengan fokus menyuarakan isu perempuan dan mengabdi untuk kepentingan perempuan. Sis Tsamara yang kami semua sayangi, terima kasih untuk 7 tahun persahabatan dan perjuangan yang hebat bersama-sama di PSI. Saya dan juga bro dan sis lainnya memahami keputusan sis Sam untuk mundur, sebagaimana kami juga memahami keputusan sis Dara Nasution untuk berkarir di Facebook. Saya ingat betul ketika sis Sam memutuskan untuk bergabung di PSI, usia sis masih belia sekali, ketika itu baru 21 tahun. Bahkan belum selesai kuliahnya di Universitas Paramadina. Tentulah sis membutuhkan pengalaman lain di luar politik agar pengetahuan dan skill hidupnya sis Tsamara semakin paripurna. Selagi masih muda sis, kejarlah pengalaman dan pengetahuan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Agar kelak ketika pengalaman dan pengetahuan sis Tsamara semakin bertambah dan bertumbuh, tentu akan jauh lebih matang dan lebih jago dalam mengarungi dunia politik. Seperti sis Tsamara ketahui, PSI ini adalah rumah perjuangan. Oleh karenanya, kelak kalau sis sudah cukup waktu mengembara di luar sana, pulanglah ke rumah kita bersama sis, PSI. Sukses terus untuk sis Tsamara.